Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki hari ini kena bisul. Terkena bisul, jadi kita cuba buat rawatan lintah. Nanti kita tengok hasil dia. Lintah. Okay, lintah dah pun menghisap bahagian yang telah yang terkena bisul. Okay, kita tunggu untuk seketika dalam tempoh satu selepas lintah hisap, kita tunggu dalam tempoh sekitar 1 jam. Kelihatan lintah ni sudah mula menghisap bahagian yang ada bisul. Okey, insyaAllah dalam kita akan lihat hasil dia lagi. Kita akan tunggu lintah ini menghisap darah dalam tempoh sekitar 1 jam. Okey. Okey, kalau kita perhatikan pergerakan badan lintah ini, kalau anda lihat di sekitar tubuh dia, anda melihat lintah ini, tubuh dia bergerak. Itu bermakna lintah ini sedang lahap menghisap darah dan darah putih. InsyaAllah selepas buat rawatan lintah ini, kawasan bisul itu akan menjadi kurang bengkak dan dia mengeluarkan darah-darah yang kotor di dalamnya. Okey, kita tunggu dan lihat 1 jam lagi hasil dia. Okey, ini untuk tempoh dalam masa 5 ke 10 minit. Anda lihat dah. Lintah ini isap dengan cepat sekali. Maksudnya jangkaan saya salah. Saya menjangkakan lintah ini akan mengambil masa dalam tempoh sejam. Tapi dalam masa 10 minit lintah ini begitu lahap dan cepat gemuk kerana mungkin bisul ini terlalu besar. Anda lihat ya, ni bahagian bisul bengkak-bengkak. InsyaAllah rawatan lintah ini, rawatan tradisional, dia membantu. Dia gerak. Gerak kuat. Dia lahap biasa. Kalau lahap meniok ni, kau lintah-lintah yang lain. Saya dapat rasa dia macam tu. Air dia banyak. Kita tengok. Tak. Nanti, jangan pegang. Dia cepat je. Yang lahap tak apa. Lahap tu dia cepat makan. Masa dia lahap ni dia cepat isap darah ni. Biasa dalam tempoh rawatan setengah jam ke satu bila jam. Bila darah berat, dia turun. Bila darah berat, dia turun. Lintah ini akan mengisap sebahagian darah-darah yang kotor ataupun darah-darah di bahagian kapilari. Dan sebahagian aerodin dia akan dimasukkan ke dalamnya untuk mencairkan darah beku ataupun darah kotor.
Jadi dia sudah kecil balik. Tak ada kecil, dia isap. Dia tak, dia sudah kecil balik. Tak apa, tak apa. Kan boleh lesen tu. Sungguh hebat. Hanya dengan menggunakan lintah, ia mampu menyelesaikan beberapa masalah. Subhanallah. Masya Allah. Dengan kehendak Allah. Tadi kat situ ada. Ya. Tolong tengok adik. Dah siap belum tanya adik? Bagi tuala. Mandi sosi Ramadan. Okey, ini untuk detik waktu ke 10 minit saja. Sudah besar. Dan lintah mulai kenyang. Dia tidak bergerak dengan aktif sangatlah. Maksudnya badannya dah padat mengisap darah. Jadi kemungkinan dalam masa beberapa minit lagi lintah ini akan jatuh. Dia akan jatuh sendiri. Kita akan lihat. Anda lihat masih bergerak lagi badan dia, masih mengisap darah. Mbak Awal tadi entah tengok. Mana yang tadi? Ni. Itu dia. Oh, pula. Kenapa dia bergerak? Tak bergerak. Jadi, nak badan ni. Lintah, besar ni lintah. Isap darah, kaki kena bisul. Macam mana yang boleh dapat bisul? Ini adalah sebabnya darah kotor. Ni. Dari besar. Ini adalah seorang perawat kecil kanak-kanak yang baru berjinak-jinak dalam waktu sama proses belajar melakukan rawatan lintah. Okey. Tengok dia tanpa malu dan segan dia pegang lintah tu. Tak ada geli-geli pun tengok muka. Kalau ikutkan ramai saya orang geli ni. Saya tak geli-geli. Sekolah. Sambil membuat kaji-kaji dia. Kajian. Kajian bekam lintah. Saintis muda. Dia pegang ekor dia. Dik, pakai baju dik. Pakai baju baru. Bisa tolong bawa baju. Baju ke atas, eh? Baju ke atas. Ni ada baju. Itu baju kakak, baju kakak tu. Adik! Bawa dia ke atas. Adik, itu baju apa? Sini, baju adik. Nah, badan dia dah kurang sikit. Adik, baju kakak! Isha, kakak ambilkan ke atas ada baju. Hampir sampai waktu-waktu yang terakhir untuk proses rawatan ini. Apabila ekor dia tidak melekat lagi, bermakna lintah ini akan mungkin akan selesai melakukan proses penyedutan darah. Kita lihat di bahagian kepala ini masih lagi bergerak-gerak. Tengok, masih bergerak lagi. Dengan bengkak dah kurang, dah surut dah. Tadi ada bengkak sini. Besar, bisul. Rasa lintah. Pegang perut ni. Nanti dia habis nyata. Belum lagi ni, banyak lagi darah kotor. Pasti kita makan. Kecil.
Oh, nampaknya lintah ini telah terjatuh. Ya. Dia akan terjatuh sendiri. Dia akan terjatuh sendiri. Okey. Setelah itu darah mengalir, kita lap dulu darah ni. Dan lintah ini kita akan lupuskan.